Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hello semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara untuk mencipta animasi pergerakan seperti yang terdapat pada headline berita. Mari kita start. Apa yang kita akan lakukan pada hari ini adalah kita akan sama-sama belajar bagaimana kita dapat membina ataupun mencipta animasi pergerakan huruf seperti yang terdapat pada bahagian bawah ini. Okey, untuk kita jadikan slide PowerPoint kita ibarat seperti berita. Ada headline news ataupun kita mau paparkan apa-apa saja pengumuman di dalam slide PowerPoint kita supaya menampak dengan lebih menarik. First, kita perlu lancarkan aplikasi PowerPoint kita. Okey, setelah itu kita pilihlah slide ataupun layout blank. Okey. So, bila kosong macam ni, apa yang kita lakukan seterusnya adalah kita masukkan shape dulu. So, mungkin kita boleh buat shape yang mudah. Okey. Shape 4 segi sahaja. Okey. And then kita ubah warna ini warna merah lah untuk kali ini, warna merah untuk pelajar ni. Okey, warna merah. Okey. And then kita masukkan teks. Okay, contohnya macam berita terkini. Contoh ya, ini contoh saja. Kita boleh buat breaking news terpulang. Okay, dan perkataan ini pun kita boleh ubah. Okay, mungkin kalau mau lebih tebal kah, kita boleh pilih aharoni ataupun kita mau pilih yang. Soalnya kalau berita ni dia lebih formal lah. Okay, dia tidak banyak bunga-bunga. Okay, so mungkin ini saya pilih aharoni. Then masukkan ke sini. Okay. Selesai untuk grafik berita lah, ibarat macam tu kan. Okay, so sekarang ni kita mau masukkan perkataan yang bergerak. Okay, perkataan yang boleh digerakkan macam dalam berita tu kan. So apa yang kita akan masukkan adalah kita masukkan teks. So caranya adalah kita klik insert and then masukkan word art. Okay, kemudian kita type lah apa-apa pun perkataan yang ingin kita gerakkan lah. Okay, contohnya macam sesi persekolahan, contoh saja ya, tidak akan dibuka pada 4 Mei 2020. Contoh saja. And then perkataan ini perlu kita kecilkan lah, okay, supaya nampak macam berita macam itulah, okay, dan realistik. Okay, so kemudian kita letakkan perkataan ini, okay, di luar slide bersebelahan dengan kotak grafik berita tadi itulah. Okay, so kita letakkan tengah-tengah dia macam ni. Okay, so selesai sudah part yang pertama. So part yang seterusnya adalah kita ingin menggerakkan perkataan ini. Okay, menggerakkan perkataan ini. So apa yang kita akan lakukan adalah klik huruf tersebut. Okay, bukan huruf, perkataan tersebut. And then pilih tab animation. And then klik fly in. Okay, so bila kita klik fly in, seterusnya adalah kita perlu ubah effect optionnya sebab di sini dia fly in ke atas. Okay, so untuk ubah kita pergi effect option, okay, dan kita pilih from right sebab selalunya, okay, berita itu sama ada perkataannya daripada kanan atau ke kiri. Tapi tidak ada masalah kalau kita mau ke atas pun tidak ada masalah juga. Okay, kalau kita mau ke bawah pun tidak ada masalah juga. Tapi untuk tutorial kali ini saya just tunjukkan from right daripada kanan. Okay. So, bila kita preview, okay, bila kita preview, ada dua isu. Isu yang pertama ialah pergerakan perkataan itu terlalu cepat. Okay, itu isu yang pertama. Isu yang kedua adalah perkataan tersebut bertindi dengan kotak merah ni. Okay, dia bertindi. So, nampak tidak cantik lah. Okay, dan nampak macam agak terlalu cepat dan kita tidak dapat baca maklumat. So, untuk ubah dua perkara ini, okay, kita akan lakukan perkara inilah. Okay, kita akan ubah beberapa perkara lah. Okay, so untuk selesaikan masalah perkataan cepat tu, apa perlu kita lakukan adalah kita just klik perkataan tersebut dan pergi ke animation, and then kita klik animation pen. Okay, so kemudian kita right click dekat bahagian animation ni. Okay, kita right click. Okay, and then klik effect option. And then pilih timing. And then dekat start ini, okay, yang on click ini kita ubah kepada width previous. Okay, bukan on click. Kita mau bila kita buka
sahaja PowerPoint ini ataupun slide kita, automatically animation itu berlaku. Okay, so kita pilih with previous. Okay, kemudian delay biarkan kosong, and then duration ini kita tukar kepada 7. Okay, so maksudnya dia punya pergerakan tu 7 saat lah. Okay, dia lambat lah begitu maksudnya. Okay, and then kita just click. Sebelum tu kita kena ubah juga repeat ni kepada kepada until end of slide. Okay, sebabnya kenapa? Kalau kita tidak pilih until end of slide, okay, apa yang berlaku adalah bila kita biarkan dia kosong saja macam ni. Okay, apa yang berlaku adalah bila kita review, okay, dia cuma akan berputar selama sekali, which is setelah habis pergi ke hujung slide ini dia tidak akan muncul lagi. So apa yang kita mahu bila headline berita, okay, kita mahu dia sentiasa berulanglah pergerakannya tu, okay, seperti yang ada dalam berita tu kan, okay, perkataan tu sentiasa ada jadi bawah tu, okay. So apa yang perlu kita lakukan adalah di bahagian ini tadi tu, okay, yang dekat timing tadi tu, okay, kita ubah dia kepada until end of slide, okay. So kita boleh pilih pun 2 kali ke, 3 kali ke, 10 kali ke terpulang, tapi untuk tutorial kali ini, okay, kita just pilih until end of slide, okay. Kemudian kita klik OK. So bila kita preview, okay, bila kita preview, kita akan nampak bahawa perkataan ini dia akan berulang-ulang kali lah, okay, muncul dekat bahagian bawah ini, okay. So perkara pertama kita sudah berjaya atasi, iaitu kecepatan perkataan tersebut, okay. So yang kedua kita perlu atasi, okay, perlu kita ubah, iaitu bagaimana untuk elakkan perkataan ini berpindah dengan kotak merah tersebut. So apa yang kita perlu ubah adalah, okay, kita ini mudah sahaja ni, paling mudah. So kita just klik huruf tersebut, okay, kita klik huruf tersebut, and then kita right click dan klik send to back. Okay, so maksudnya perkataan ini akan berada di belakang kotak ini. Okay, so bila kita preview, okay, dia akan lalu di belakang kotak tersebut. Ini kita nampaklah macam caption berita yang live seperti yang berada di dalam television kita. So itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencuba dan kita bertemu lagi pada tutorial yang akan datang. Bye-bye.